Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox MoveLink M2 dengan charging case yang berharga RM600. Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga hari ini, dan juga kepada kalian yang baru saja mampir ke channel The Pakci, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah ya, kita bakal bikin video yang terbaik, terupdate, terkeren buat kalian semua ya. Dan juga atas permintaan kalian juga kita bakal mereaksi untuk kali ini apa, Bet? Ya, ini untuk kali ini kita akan melihat kepada orang Malaysia santai di Dieng, negeri atas awan di Jawa Tengah. Nah, siapa yang belum pergi ke sana lagi? Kita juga guys belum kita pergi. Kita juga enggak pernah lagi ke sana, guys. Tapi mungkin ya, tapi kita pergi pun udah sekian lama. Udah sekian lama, cumanya tidak dirakamkan, tidak digambarkan, tapi kemungkinan besar yang sekarang ini udah bermacam-macam wisata yang ada di sana juga. Oke, jadi guys, kita lihat ini orang Malaysia santai di Dieng, negeri atas awan Jawa Tengah. Daripada dalam 3, 2, 1 and go. Menarik ini guys. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang saya berada di negeri di atas awan. Di mana ya tempatnya? Tempatnya sekarang berada di Jawa Tengah. Jaraknya agak dekat daripada Jogja, sekitar 4 jam ya, Pak. Dari Jogja 4 jam ya. Tapi kami langsung dari Jakarta terus ke Dieng. Perjalanan saya rasa lebih kurang 8 jam ya, Pak. 8 jam. Jaga tempatnya 8 jam. So, melalui jalan tol. So, sinilah yang sangat viral di dalam media sosial YouTube, dikenali sebagai negeri atas awan. Nanti kita kongsikan pengalaman bersama berada di Batu Angkrup, Dieng 0 km. Oh, Dieng 0 km. Sarung tangan 0 km, guys. Head cover. Okay, ini kita enggak pernah pergi breakfast lagi. Breakfast pagi. So, anda bergerak daripada hotel di kawasan Jogja seawal jam 4 pagi, no problem, yeah. Semua ada tempat sewa juga untuk ada pop mie juga ya. Halo, pagi Bu. Pagi. Iya, selamat. Oke, masuk. Berapa seorang, Pak, bayar masuknya? 15.000 HTM-nya udah include semua spot yang ada di sini ya. Iya, ada 9 semua ya. Buka seawal jam berapa? Dari jam 3 dini hari sampai jam 9 malam. Masya Allah. Luar biasa kan? Iya, oke. Coba. Pagi. Oke. Sedikit sebanyak gambaran intro. Oke, inilah keadaannya seawal pagi jam 4.30 pagi waktu Indonesia. Meriah juga ya. Dengan pagi begini. Pagi kedinginannya 16 derajat Celsius. Waduh. Beginilah suasana betul ketika kita mau menunggu terbitnya matahari di Dieng. Ini semuanya lokasi-lokasi untuk kita berselfie seawal 4 pagi. Selfie seawal 4 pagi, guys. Malam. Jam 4 pagi 10. Ya selfie, guys. Semoga Anda juga berpeluang untuk datang ke Dieng nanti. Insyaallah. Pasti kita pun pengen, tidak guys. Kecewa. Seawal jam 4 pagi. So, beginilah keadaan suasana sejuknya 16 derajat Celsius. So, sambil menunggu matahari. Oh, yang ini enak nih guys. Beli kopi panas-panas. Minum kopi waktu dingin lagi. Wah. Nah, sambil ngopi-ngopi di Dieng. Hayati Batu Angkrup. Batu Angkrup. Sekarang waktu Indonesia. Ngopi-ngopi guys. Mantap kali. Adalah 5.15 pagi AM. So, Anda boleh saksikan orang sudah mulai ramai untuk menunggu sunrise. Panasnya dingin guys. Berapa Celsius nih waktu ini guys? Luar biasa ya, tourism Indonesia nih.
mungkin karena penduduknya ramai, so advantage ya for the tourism industry tempatan. Suasana untuk tempat menunggu sunrise dihias dengan bunga hidup dan bunga palsu. Tapi yang penting menikmati suasana selfie. Ada tempat berbagai-bagai kemeriahan di Batu Angkruk. Ya sendiri Dian. Menyatakan kelebihan Indonesia. Everybody busy dengan selfie. Sekarang adalah 12.37 tengah hari. Tengah hari begini guys. Teman-teman beginilah. Luar biasa guys, ini benar-benar tersawan. Jadi Dieng. Waduh. Selalunya pada awal pagi keadaan sangat clear, tak ada kabus. Tapi kabus akan mula muncul selepas jam 8 pagi sehinggalah tengah hari dan petang. So inilah buktinya dalam keadaan sekarang jam 10 pagi kabus telah mula menebal dengan ke suhu masih lagi 15 Celsius. Betul. Bayangkan ini waktu 16 darjah Celsius. Ada kabut-kabut nih. Hujan rintis-rintis dan kabus tebal. Saya belum bisa menaikkan drone dan saya terpaksa menunggu seketika langsung mengorder TO panas sementara menunggu hujan reda. Di sini yang paling enak. Ya, Bu. Oke. Mantap. Jadi saya mulai menerbangkan drone dalam akhirnya dapat connect. Lembab basah. Oh, cantik tempatnya, guys. Saya bertawakal. Bismillah untuk fly drone. Luar biasa. Lihat. Jangan aja ada orang udara. Malangnya tak bisa terbang tinggi memandangkan kabus sangat tebal. It was really wonderful time to be in the end. Sangat cantik ini. Subhanallah. Apa yang Anda saksikan sekarang adalah kebun tanaman kentang. Tanaman kentang? Jadi saya pun mulanya keliru. Ini kebunnya apa ya? Rupa-rupanya adalah kebun tanaman kentang untuk ekspor dunia. Dan bukan selalu kita kalau ini sejujurnya lah aku kurang tahu sedikit lah berkenaan dengan tanaman ini, sebab selalunya aku akan membayangkan tanaman itu seperti sayur-sayuran kebiasaannya. Kalau di tempat yang begini ya betul kentang. Aku nggak tahu ini kentang di atas nih wajib, bukan kentang di dalam tanah ini. Kentang di atas ya. Pasaran Indonesia. Oke, teman-teman, beginilah suasananya seawal pagi jam 6.30 sehingga kentang di atas bukit. Ya, ini cuma dari perjalanan pagi. Iya, betul. Buktinya ketika belum ada kabus. Aduh. Menyusuri bandar Dieng. Ya kan? Ini ya, adalah benar. Logistik bandar Dieng yang famous dikunjungi dan banyak homestay di sini untuk tetamu datang menginap di Dieng. Mantap. Pemanduan di sini. Wah. Dia nyetir sendiri ya. Sebab kabus tebal. Ya Allah, dia nyetir sendiri. Mantap kali ya. One day kita bakal kayak gini ya, nyetir sendiri. Kami pulang ke Semarang melewati jalan kampung. Memang enggak. Pandukan di Bali nanti kita nyetir sendiri ya. Insya Allah. Sekarang betul-betul berada di atas awan. Di mana nih? Pemanduan mobil tidak bisa terlalu laju pada kapasiti 30. 80. Wah, itu memang aku perlu sahaja. Kalau 80. Karena 80 jalan di sini kelihatan agak terhad. Jadi kita tidak bisa laju, harus perlahan sedikit. Kami berehat sebentar di Tol Kayangan. Beginilah suasananya negara di atas awan, negeri di atas awan. Ya? Abang ini orang Sabah ya? Rasanya orang Sabah ini guys. Kita on the way back. Kan dari bahasanya. Betul-betul sepanjang perjalanan semuanya kabus. Yes. Sabah. Rasanya Sabah nih. Ini benar-benar sejuk ini. Ya Allah. Seperti di London ya. Seperti di London, ya benar. Itu yang kita pengen.
kita mau makan jagung bentar lagi. Ayo, Dokter Eva. Halo, kita ada di Tol Kayangan, straight to the heaven. Straight to the heaven ya. Makan jagung. Kabus, negeri di atas awan. Ini adalah lereng gunung ya. Betul-betul menjunam ke bawah. Gila. Rasa tak sabar ya. One day saya nak balik lagi ke sini nak ride motor. Can't imagine nak ride motor di kawasan ride sebegini rupa. Betul-betul Dieng di atas awan, negeri di atas awan. Bila kabus berlalu nampaklah sedikit keadaan gunungnya. Tinggi rupanya gunung ni. Tinggi guys. Mantap kali ya. Jalanan dari Dieng menuju ke Semarang. Tadinya kita lewat jalanan perbukitan yang cantik sih, cuma tadi tertutup sama kabut. Lihat tuh, ada air terjun sepanjang jalan. Ada waterfall. Bisa dirasa ya. Dan kebun-kebun segar banget, cantik gitu pemandangan, cuma jalanannya sangat menguji nyali. Karena kiri kanan tertutup kabut, jalanannya kecil dan licin karena habis hujan. Nah, tadi kita berhenti sejenak di selfie spot Tol Kayangan. Di situ kita ketemu sama rombongan rider dari Semarang. Mereka bawa motor. Setelah mengobrol-ngobrol, diskusi, akhirnya diputuskan kita putar balik sajalah. Kita akan lewat jalan Bandung, jalan raya yang Bandungan. Jadi kita Google Map. Karena kalau kita lewat jalan yang diarahkan oleh Google Map itu jalanannya sangat ekstrim sekali Besti. Sangat ekstrim sekali Besti. Sangat tidak disarankan, apalagi kalau bawa mobil Matic. Oke. Wah, apapun terima kasih buat Hami Channel atas video vlognya berada di Dieng dan bersama temannya juga dokter. Dan yes, kita tahu kalau kita Google Map sebenarnya kita akan ada masalah juga kan, kalau ikut pengalaman lah. Sebab kadang-kadang jalan itu macam seperti senang tapi sebenarnya gak bisa. Banget, guys. Susah banget yeah. Wow, sulit juga sebenarnya untuk pergi ke tempat-tempat yang kayak gini nih, kecuali kita itu dibantu oleh orang-orang lokal lah di sana ya. Satu lagi, kecuali kalau kita punya macam supir sendiri yang bisa nyetir juga. Kalau kita sendiri yang nyetir, wah itu yang kayak gini benar uji nyali guys. Benar-benar. Tapi yang paling penting itu yang aku suka di sini adalah dia memperlihatkan sesuatu yang belum lagi sebenarnya aku merasai sendiri, yang mana bila kita berbicara di tempat tersebut keluar kabut-kabut gitu. Wah, itu luar biasa. Yes, betul-betul. Itu kalau bisa tuh guys. Memang mantap kali. Tapi suaramu nggak ada ya. Suaranya hilang guys. Hilang suaranya guys. Dia berkata-kata sendiri ya. Jadi guys, jadi kalau kita lihat di sini ya, apa yang dibawakan oleh Hami Channel ini sangat bagus karena dia udah memberikan kita info sesuatu tempat yang sangat bagus untuk kita reaksi. Nah, mungkin kalau ada ya kesempatan dan juga rezeki itu, insya Allah ya kita bakal pergi ke sana juga ya. Jadi kalian doa-doa kita untuk sampai ke negeri atas awan ini adalah salah satu impian juga ya. Jadi guys, mungkin terima kasih yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Nah, kalau kalian pengen kita ke Indonesia lagi, kemana aja kalian minta kita pergi, silakan komentar di bawah. Insya Allah ya, nanti kita akan lihat satu persatu. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini ya, Pak. Itu sebarang yang berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi. Hilang lagi ya? Enggak. Sekiranya kalian ingin... Nah, kan aku lupa sudah ayatku di mana. Jadi guys, sekiranya mungkin kalian itu saja untuk kali ini. Mungkin itu saja pada kali berdua. Sekiranya kalian ada dari sebarang video untuk direaksi, just comment beberapa peserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk menyaksikan video-video Anda. Ya, kualitasnya guys. Kali ini tegur kualitasnya guys. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.